Kondisi terkini di Farina Indra setelah alami kecelakaan, sebut tak luka parah. Penyanyi dangdut di Farina Indra sebut dirinya tak mengalami luka parah setelah mobilnya kecelakaan di Jalan Tol Mojokerto. Musibah tak terduga tengah menimpa pedangdut asal Tuban, di Farina Indra. Di Farina Indra dikabarkan mengalami kecelakaan di Jalan Tol Mojokerto. Menurut kabar yang beredar di sosial media, mobil yang ditumpangi di Farina Indra dan rekan-rekannya itu terlihat ringsek di bagian depan. Dalam akun Instagramnya @divarina_reol pada Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023, Divarina Indra membenarkan dirinya mengalami kecelakaan. Divarina sempat mengucapkan terima kasih karena banyak orang yang peduli dan khawatir soal kondisinya. Dalam keterangannya itu, Divarina menyebut dirinya dan semua penumpang dalam mobil tak mengalami luka parah.